pengajian yang akan dihayati oleh beliau Bapak Dr. Randes Haji Ahmad Dahlan Rais MU. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah, yang tadi saya ketemu kan di sana dengan yang laki-laki. Jadi kami bersaudara sejak hari di Solo, tapi apakah dari sini? Kalau saya ditanya asli Solo atau tidak, saya bingung. Gitu. Karena kelahiran Solo, tapi kan asal usulnya tidak dari Solo. Dan karena itu maka saya juga tidak terlalu dekat dengan keris, tidak terlalu dekat dengan berkutut, tidak terlalu dekat dengan wayang dan lain-lain. Meskipun saya sedikit-sedikit pasti tidak tahu. Alhamdulillah bisa kembali. Alhamdulillah yang kedua, apa panti asuhan ya sudah dibangun. Anggarannya 2,7 baru habis 1,4. Kalau dari anggaran itu yang betul saya tadi baru 50%. Gitu. Tadi ketika anggarannya yang tadi sudah 70%, saya langsung apanya menanggap 50%. Ternyata anggarannya kan juga baru separuh, 2,7 baru habis 1,4. Kalau bangunan saya sedikit-sedikit tahu, sedikit. Hadirin sekalian yang telah menghormati, besok pagi musyawarah cabang. Izinkan kami memulai. Ada tugas pimpinan dan kader Muhammadiyah yang mesti sama untuk semua tugas. Tugas pimpinan atau kader di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting itu sama, yaitu menyangkut 5 hal. Sebelum lanjut saya senang lah, ini musyam yang masih tepat waktu. Tepat waktu.
bulan setelah Muhammad diharapkan musyil selesai. 3 bulan setelah musyil, musda selesai. 3 bulan setelah musda, mustab selesai. Ini kan belum setahun. Iya, tahu. Setahunnya kan disebutkan. Alhamdulillah. Iya. Karena ketuanya tadi itu, iya. Ketuanya tadi mengatakan hampir selesai jadi dunia, mudah-mudahan tidak dipilih lagi. Tak boleh mengatakan gitu. Muhammad Yahya jangan ingin dipilih. Tapi kalau diberi amanah jangan menolak. Di Muhammad Yahya nikmat. Insya Allah sampai akhir hayat. Jadi banyak orang yang pensiun itu kemudian bingung. Tapi kalau di Muhammad Yahya tidak. Ya di Muhammad Yahya. Saya kira kita akan bermuamalah dia yang sampai akhir hayat. Saya kira itu. Tapi bahwa menginginkan ambilnya yang muda, saya kira betul. Atau setidaknya ya campur. Ada yang senior bisa memberikan wawasan pengalamannya. Ada yang muda, karena memang ini zamannya orang muda. Orang tua kan banyak ketinggalan. Misalnya tentang IT, orang tua ketinggalan. Pak Arif Supriyo, akunnya apa Pak? Sudah bisa ditebak. Malah mungkin kembali boleh bertanya akunnya apa tau. Nah, itu memang dunia yang dan perubahan itu sangat cepat. Sangat cepat. Terakhir saya contohkan ya, setahun yang lalu saya akan terus kali lewat dan pasar bagi menginap semalam. Karena kebetulan ada kegiatan Muhammadiyah di sana. Saya pikir daripada masuk Australia belum pegang apa uang, itu maka saya tukarkan uang saya rupiah ke Australian dollar itu, dollar Australia. Sampai di sana itu apa Bapak Ibu? Sebagian besar toko itu sudah ditulisi no cash, no cash. Sudah tidak mau menerima uang. Yang ada itu cuma mesin gitu. Mengulangi dari kakak. Ya ampun, berarti misalnya uang kok setinggalan zaman teman Nah kemudian saya tanya lah, yang masih mau menerima cash mana? Itu loh kaki lima itu. Yang toko-toko besar atau tak besar sudah tidak mau lagi dibayarkan uang. Itu juga kaitannya nanti dengan agama. Kalau agama itu orang apa? Dolting hukum. Jual beli itu kan ada uang, ada barang. Ya sekarang seperti itu kan? Karena serba online. Ya. Dan nanti lama-lama akan apa? Tidak akan ketemu lagi antara penjual dan pembeli itu. Ada 5 tugas yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dakwah. Atau studi pengajian itu, alhamdulillah saya ya kata santan melampah, alhamdulillah. Jadi perlu dikaji. Karena yang benar harus lebih baik. Tidak boleh hanya seperti tahun kemarin, tidak boleh. Jadi itu kan sama. Katanya orang yang beruntung, orang yang menang itu kan hari ini lebih baik dari kemarin. Apalagi perubahan demikian cepat. Orang mengatakan Muhammadiyah itu tempat beramal saleh. Amal itu bisa disebut saleh bila kreatif dan produktif. Kalau tidak kreatif dan produktif, saya khawatir tidak bisa disebut saleh. Meskipun itu kebaikan. Contohnya seorang guru ngajar 20 tahun.
buku yang digunakan untuk mengajar itu tetap saja. Metodenya ya saat itu saja, diulang-ulang terus, membosankan. Jadi kalau diulang-ulang, kalau statis, kalau membosankan, amal itu kan namanya kan amal jumud. Amal jumud tidak bisa disebut salah. Saya pernah mendengar seorang guru, aku tidak di sini, suara gawat itu, diminta oleh kepala sekolah untuk mencoba model pembelajaran baru. Dan sekarang banyak tuh model-model pembelajaran juga banyak, yang masing-masing itu bisa lebih cocok, lebih baik daripada cara lama. Maka jawabannya apa? Mulang tuh rasa model-model diminta untuk mengajar dengan model yang baru, jawabannya model-model mengajar biasa. Nah ketika diminta lagi dia jawab, aku selalu pensiun barang dikon pulang terus yang ini dia aneh dalam barang ini yang terakhir pensiunar. Ketika didesak lagi katakan guruku bisa pulang ya kok yang aku ini ya Allah. Jadi caranya mengajar dia itu seperti gurunya dulu mengajar. Kalau seperti itu meskipun mengajar itu kebaikan, enggak bisa loh disebut salah. Insya Allah itu namanya mengajar jumud. Kalau jumud enggak berubah, statis, terulang-ulang, bosemi, kurang-kapok gitu. Ngerti hasilnya rapi, barang yonekan saja, tidak mencoba metode pembelajaran yang baru, enggak pasti bukan amal saleh. Nah yang disebut amal saleh itu bila kreatif. Kreatif itu unsurnya tiga. Satu harus novelty. Novelty itu apa? Novelty itu kebaruan. Harus ada sesuatu yang baru. Bukan sama sekali baru, tapi ada unsur baru. Ya seperti misalnya handphone. Handphone itu seperempat abad yang lalu, itu kan pastinya besar itu di sini. Semakin kecil, semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih, seperti sekarang ini. Atau produk motor, ya. Dulu kan boros sekali bensin, sekarang bisa hemat dan seterusnya. Jadi dari setiap saat ke berikutnya itu selalu berpikir ada kebaruan atau tidak. Kalau ada kebaruan, ya itu memang yang benar seperti itu. Seperti itu. Dunia ini berubah, bahkan berubah cepat. Kalau kemudian misalnya proses pembelajaran itu tetap, ya pasti tertib. Nah, yang lebih tegas mengatakan kalau berhenti itu kan terlindas, kalau berjalan itu tertinggal, kalau berlari itu membuka harapan. Jadi kita berlari saja hanya membuka harapan. Bisa kita semakin tercecer ke belakang itu bisa. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain juga melakukan hal yang sama. Kalau tingkat lari mereka lebih cepat, kita juga lari. Kita berharap tidak tertinggal, bersaing. Tapi kalau kita berjalan, ya sudah pasti tertinggal. Hadirin yang masuk HP yang Android kan bisa dibuka ya Google. Kemudian ditulis HDI, Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Ternyata peringkat kita itu pada peringkat 112. Mantap toh? Oke, dari sekitar 180 negara. Ukurannya apa? Ukurannya itu tiga. Yang pertama itu pendidikan. Yang berikut adalah religious schooling. Kemudian ukuran yang kedua itu kesehatan. Yang antara lain salah satu tingkatannya itu
the expectancy of life. Dan yang ketiga, kesejahteraan. Doa kita melakukan doa ini. Okay. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Setelah keselamatan dalam urung kepi agama, apa? Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Persis tiga. Kesehatan, ilmu, pendidikan, dan kesejahteraan. Kita mengucapkan tapi ternyata tidak melaksanakan. Sehingga ternyata kita itu ya seperti itu tadi. Jadi adik-adik sekalian, mengolah yang kreatif. Ada unsur kebaruan, sesuatu yang baru. Di Solo kan ada sekolah Muhammadiyah yang bagus. Sekolah Hude. Kalau Hude ya enggak apa-apa, disebutkan. Dulu perintis penggagasnya saya itu sekitar 27 tahun yang lalu. Ketika saya ketua majelis Dikdas Menteri Kota Solo. Alhamdulillah sekarang akan masuk terbaik se-Indonesia untuk Muhammadiyah di kementerian sana selalu masuk 50 besar. Alhamdulillah. Antara lain 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu terbaik di Solo, terbaik ketiga di Jawa Tengah, terbaik ke 27 nasional. Kepala sekolahnya sendiri mengatakan bela, saya diundang. Dia mengatakan pokoknya yang saya pegang cuma satu, apa itu? Harus ada kebaruan, harus ada kebaruan, harus ada kebaruan. Jadi saya tidak mikir gitu, pagi itu opo menang. Yang bisa dilakukan. Meskipun itu mungkin sangat kecil, enggak apa-apa. Tapi proses ini kemudian juga kreatif itu ada unsurnya solutif, yaitu memecahkan masalah. Ada unsur memecahkan masalah. Jangan dibiarkan. Dan yang ketiga bersifat divergen, melihat satu persoalan hanya jangan hanya dari satu sudut pandang. Ya harus kesana. Katanya omong masukkan buka teja mencerahkan kembali gak maupun yang bukan dua dekat gitu. Jadi yang kedua selain meningkatkan kualitas yaitu memperluas jangkauan dakwah. Saya tidak bisa mempertahankan kalau di hadapan saya dengan bukti-bukti yang otentik, yang ilmiah. Tapi setahu saya, perkiraan yang didasarkan pada pengalaman saya, jangkauan dakwah Muhammadiyah itu baru sekitar 10-15% masyarakat Indonesia. Tidak lebih dari 15%. Ya puluhan tahun saya mewawancarai calon dosen, calon tenaga pendidikan, calon dokter, calon perawat di banyak tempat tahu itu. Setiap 10 orang yang kenal Muhammadiyah itu hanya 1 atau 2. Yang lainnya ya belum kenal. Bagi saya yang uji jadi bingung. Arab di BGP itu materi wawancaranya Al-Islam kemuhammadiyahan, sedangkan dia TK, SD, SMP, SMA kuliahnya belum pernah di Muhammadiyah. Di kampung juga tidak ikut di Muhammadiyah. Tapi bagus hasilnya. Dan nilainya juga bagus, nilai studinya. Kalau tidak diteruskan bagaimana?
kalau diluruskan ya memang belum tahu Muhammadiyah sama sekali. Ya biasanya ya, kita berpikir lain. Kalau idealnya yang baik itu memang untuk jabat sesuatu itu sudah mengikuti pelatihan. Tapi kalau kemudian ternyata belum, ya dikejar layanan putus. Kalau tidak bisa pre-training pelatihan sebelum menjabat, ya pelatihan pada waktu menjabat, maka di dalam itu dilakukan pelatihan-pelatihan. Banyak orang tahu mengatakan gitu, guru-gurunya atau karyawannya atau yang lainnya, itu perawatnya ternyata bukan orang mau mati yang baru. Terus apa yang aku lakukan? Ternyata tidak ada gitu. Ya mesti gak boleh, harus dikejar. Diadakan Baitul Ahkam, diperkenalkan Muhammadiyah selama dia di dalam. Setahu saya hasilnya cukup baik. Jadi tahu, jadi terbuka, jadi ya melihat Muhammadiyah itu dengan benar. UNP ini hebat. UNP ini berhasil mendekati komunitas. Kurang lebih seperti mana. Kemudian dibentuk ranting namanya Sri Rahayu. Dan alhamdulillah berkembang baik. Ketika peresmian kan saya datang. Ketika peresmian datang itu saya kaget. Yang datang bukan kerudung-kerudung ini rapi bersama muslimah. Sebagian ya sudah seperti itu lah. Orang grow orang gitu. Berhasil juga. Katanya modalnya sekitar 10 ribu. Nah seperti itu dakwah komunitas untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga ya melakukan diversifikasi dakwah. Jangan jenisnya itu terhenti. Sudah saya singgung sebagian pada perluasan jangkauan itu. Ada 1000. Yang keempat, ya pasti nanti akan ada prioritas bukan. Apakah nanti itu Bapak Bapak saya takut sama Bapak. Apakah nanti Pak Haji Eri Sutrio lagi atau yang lain? Tapi tim ini yang punya prioritas program sekaligus bukti meninggalkan jejak atas kepemimpinannya itu. Jangan sampai 5-7 tahun berlalu tanpa ada bekas. Jangan. Istri saya itu kan juga gak main-main. Dia juga ketua ranting Aisyah Karangasem. Dengarkan saya terawat diri itu pulang-pulang tanah loh yang ranting ngumpul gitu. Apa mas gitu. Nah saya katakan TK-mu kan bagus, lebih dari 100. Tapi kan belum punya kelompok bermain. Buat dirikan kelompok bermain sebagai prioritas program. Nanti 5 tahun berdiri itu menjadi tinggal, menjadi asar kalau orang sujud itu ada bekasnya. Ya akhirnya beli tanah, hasil bantuan untuk bangun dan seterusnya. Satu periode belum selesai sama sekali, kebetulan terpilih lagi. Ternyata dua periode baru selesai. Pak Haji Sutrio sudah punya tinggalan gitu. Banyak sawang gedung makro-makro gitu. Mewah. Hadirin wabarakatuh. Ya, harus ada prioritas program. Dan ya kita tetap semangat. Tetap semangat. Muhammadiyah itu seperti simbolnya ini. Simbolnya apa kan Muhammadiyah? Nah, sama dengan Aisyah. Apa simbolnya? Mutah sih. Harus seperti itu. Saya enggak bosan-bosan di mana-mana juga nyanyi kok. Hanya memberi tak ada kembali pakai sang surya hari-hari dunia. Tidak mengharapkan hanya memberi
Suara saya itu bagusnya kalau pagi. Karena saya ini enggak bagus ini. Bagusnya kalau pagi. Jadi ya diri saat itu harus dimiliki. Katanya lah dan beramal santis. Berumurlah kita. Al-Quran kan teramat jelas. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa ilaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaatum falaha. Barang siapa beramal saleh, amal saleh tadi kembali kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat jahat jelek juga kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat ihsan, kebajikan mungkin itu atau kebajikan itu untuk dirinya kembali kepada dirinya. Demikian pula sebaliknya. Harus kita tanamkan itu. Monggo. Yang lain-lain misalnya bisa maju kok kita tidak. Ya harus bisa. Kembali kok. Kembali. UMS tempat Pak Umar, Pak Sabudin kuliah itu suatu hari mengadakan seminar mendidik dengan cinta. Pembicaranya itu dua, yang satu memang pakar pendidikan, Prof. Soleh Ikhram, yang satu artis, adiknya Marissa Haqqi. Siapa? Luar biasa. Jadi masih semangat muda. Kalau terpilih enggak apa-apa. Masih sangat muda. Saya mau tahun kemarin kan sebetulnya sudah tidak mengembalikan formulirnya itu sejak positif. Tapi kemudian rapat pleno PP itu ada yang tahu mengatakan di antara kita ini ada yang bersedia, ada yang tidak. Kok itu orang kompak. Akhirnya diputuskan semua harus bersedia. Ya sudah, untuk keputusan apa? Malah ada yang mengatakan kalau itu besok saya ke panitia pemilihan akan saya ganti formulirnya Pak Kamran. Kan sudah saya tulis tidak bersedia itu. Saya memberitahu dia usah diganti bu, biar tanda tangannya asli. Caranya gampang. Dalam kurung itu kan bersedia, garis miring tidak bersedia. Ya dong. Bersedianya kan saya coret, maka tersisa tidak bersedia. Nanti tinggal coret lagi yang tidak, nanti yang tersisa kan bersedia. Ya buruan-buruan itu. Saya juga sudah kepala tujuh Pak Aris. Pak Aris malah nampak lebih muda dari saya. Nah buktinya sama saat sudah tercepat gitu. Sampai mana tadi ya? Prof. Soalnya Prof ya karena maka saya mendengarkan. Ketika Pak Sana stampil itu nyuruh saya itu ada sedikit penolakan dari saya. Pak Samian selebriti loh. Tahunnya apa pendidikan? Ngomong pendidikan. Gak baik ya. Tapi ya saya tetap mendengarkan. Ya seperti Bapak Ibu ini mendengarkan dengan baik ceramah saya itu. Entah baik entah tidak, pokoknya mendengarkan bagus itu. Nah kemudian hati saya menjadi terkejut ketika dia mengatakan penghasilan saya sebagai bintang film atau sinetron, sebagai pembawa acara, sebagai bintang iklan dan lain-lainnya itu 20% saya sisihkan untuk membantu kamu. Itu persen
20 persen. Nonton sementen lagi, gitu. Tak tahu saya berapa tak lagi. Kalau 2.5% maaf itu terlalu kecil. Jadi zakat tiga itu memang harus diubah. Harus diubah. Jadi antar sekarang kalau diberlakukan 2.5% untuk profesi itu kan jadi tidak adil. Petani yang punya berat pekerjaan keuntungannya hanya sedikit kena 2.5%. Sedangkan profesi-profesi yang lain itu saya itu kadang-kadang sedikit gondok itu kalau dengan maaf ini ingat saya kalau ada yang dokter kulit ini. Dokter kulit itu kan nyentuh saja tidak. Jadi pernah saya mengajak punaan saya di usianya itu putih-putih itu saya ajak. Mana yang saya ini loh dok hitam. Cuma dilihat kurek-kurek 200 ribu. Nyentuh saja tidak. Belum obatnya juga harus beli di situ. Apalagi misalnya profesi apa? Misalnya pengacara, ya. Pengacara yang meminta persentase dari nilai perkara kalau menang. Nah, kalau nilai perkaranya itu 100 miliar, dia minta 10%. Satu perkara itu kan jadi besar sekali. Jadi guru seumur hidup tidak akan menyamai sekali satu perkara. Jadi jangan dianggap Hotman Paris itu asistennya jumlahnya lebih dari 10 semuanya cantik-cantik. Tidak pilih. Usah aja tenang. Nah, profesi seperti itu dulu kan tidak ada. Juga profesi konsultan. Konsultan itu hitungannya 3 hari. Bahkan menit, mau setengah jam atau satu jam, tarifnya berbeda. Tidak ngapa-ngapain, tidak ngapa-ngapain. Cuma bilang gini, 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 coba dicatatkan gitu, selesai keluar. Jadi ya diri, memang kita harus lebih baik. Ya harus lebih baik, kalau mau lagi. Jihad minsewu, minsewu. Jihad tertinggi itu kan berinfak. Jadi mengeluarkan dana sedekah dan infak itu kan jihad tertinggi dalam Islam. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusikum, sejajar dengan jiwa. Jadi ini kita sana-sana hilang. Itu menceritakan suatu hari kami bersaudara itu dalam keadaan yang sangat sulit. Beban yang ditanggung itu terlalu besar. Nah tiba-tiba ada A membantu, ada B meringankan apa beban itu, ada C mencarikan solusi dan seterusnya. Kamu bertanya-tanya mengapa kok mereka itu ya baikkan dengan kami bersaudara ini. Ternyata jawabannya itu tadi orang Iran tadi pernah dibantu oleh orang tua. Kembali. Nah monggo si Pak Muhammadiyah yang berhubung kita jaga sama tadi itu. Jadi gini, dulu pernah ada penilaian katanya semangat berinfak, bersedekah orang-orang Muhammadiyah itu sudah turun. Tapi kemudian terbantah. Sekarang Razismu itu menjadi lembaga pengumpul dakwah terbesar di antara semua pengumpul dakwah. Jadi setelah dikonsolidasikan secara nasional, Razismu itu terbesar. Dan juga kalau kemarin ada sumbangan untuk misalnya Palestina, untuk Rohingya atau tempat yang lain,
ternyata yang jumlah yang terkumpul itu kan lebih besar daripada yang ditargetkan. Sampai akhirnya dana itu kan kemudian diberikan dalam bentuk selain yang sifatnya itu relief, diberikan untuk kemudian sekali apa pakai mudahnya gitu, tapi juga untuk hal yang lain, misalnya masjid, misalnya sekolah. Kita banyak membuat sekolah di daerah-daerah konflik itu, termasuk yang terakhir di Kenya itu. Kita juga menggunakan dana yang kita kumpulkan itu bisa kita. Kemudian ada yang pertanyaan, di sini saja orang bukan membantu yang luar. Saya kira tidak. Yang dua-duanya, yang di sini kita usahakan untuk lebih baik, orang lain susah, kita juga membantu. Yang terakhir, kok terakhir tadi? Apa tempat itu? Belum. Kualitas jangkauan, memperluas jangkauan. Tiga, diversifikasi jangkauan. Empat, prioritas program sekaligus dijadikan bukti pilih juga kepemimpinan. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepercayaan yang luas kepada generasi muda. Sudah, saya sudah melihat di mana-mana. Di situ Muhammadiyah maju, di situ Aum maju, di situ para pemuda. Jangan monggo dilibatkan anak-anak muda. Ini alhamdulillah kan PCR ini banyak anak muda, banyak yang pintar-pintar. Nah, sekarang rakernas UMCD. Kemudian yang terakhir, nyuplik keputusan utama. Kita ada seutama Muhammadiyah 48 di Solo. Alhamdulillah berjalan semuanya baik. Salah satu keputusannya ialah risalah Islam berkewajiban. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid. Dari yang macam itu saya ambil yang depan saja. Anak saya 4, ada yang 5, ada yang kurus. Yang hemat punya tabungan, yang boros punyanya pinjaman. Si boros sering pinjam sama si hemat. Yang namanya anak, kalau sudah bertengkar sampai puncaknya, maka si hemat ini mengeluarkan jurus pamungkas. Yang mau bayar utangnya, maka yang tadinya gua betul langsung. Enggak bisa. Apalagi mandi. Pemimpin kita, maaf ya, maaf itu. Dengan segala pengalaman ini luar biasa. Ketika menyusun republik ini kita banyak terpengaruh oleh Amerika. Iya, buktinya simbolnya kan sama. Iger, sana itu iger, lebih jujur, iger, elang. Di sini, Garuda. Bedanya apa? Siji mengong iwo, siji mengong. Sembuhannya apa? 100% sama. Di sana berbunyi unity in diversity, kalau diterjemahkan menjadi Unity Diversity Bhinneka Tunggal Ika. Persis, tujuannya ini persis, burungnya persis. Tapi di sana jujur, sana itu eagle. Eagle, elang itu kan lambang kemandirian. Gak ada elang kok, apa namanya terbang, berkelompok, bareng-bareng cari mangsa bersama-sama, gak ada. Sendiri, risiko bukan risiko. Mandi. Nah, kita kan simbolnya Garuda. Bersama-sama. Garuda itu burung apa? Burung imajinasi. Nah, makanya banyak yang imajinasi. Jadi di sini. Hadirin. Dalam hidup
obat cinta itu tadi di peringkat 112. Saya belum lama tahu betul-betul kita itu miskin. Ketika saya kan ketua panitia tadinya pendiri sekolah Muhammadiyah di Medan ini. Muhammadiyah Mac. Muhammadiyah Master Indian College. Arif kepala tujuh itu kadang-kadang ditutup hilang. Dan sampai sekarang saya satu-satunya yang anggota board. BOD maksud saya, Board of Director di Rektor Sekolah itu. Ternyata sekolah swasta di sana itu 100% digaji oleh pemerintah. 100% sejak kepala sekolah sampai tukang sapu itu 100% disubsidi, digaji oleh pemerintah. Tahun ini punya siswa 151. Dapat anggaran dari pemerintah kalau dirupiahkan itu 25 miliar. Saya SD satu sekolah siji setahun itu dicetak 25 miliar. Karena saya ikut di situ di Bob tadi, saya kata tahu guru baru di sana itu kalau dirupiahkan itu jebol gajinya 25 juta. Indonesia besok. Nah, pripun mulang kemriku, nomor pripun? Gaji 5 tahun masih standby. Saya salah satu dari 5 tahun. Orang capek. Artinya dari Indonesia dua, mungkin diberitahu sana. Kalau dua nanti oleh pemerintah mungkin malah sulit oleh pemerintah saja, karena dianggap apa pengaruh Indonesia nya terlalu kuat. Tapi kalau cuma satu bisa jalan. Artinya yang mengumpul. Tadi ini sekalian kami. Tadi apa tu? Islam itu kemajuan. Kualitas pendidikan kita akan berosot. Nanti terlalu
macam misi. Dan yang ketiga, diulanglah biasa-biasanya bahwa sesungguhnya Islam membawa kemajuan bila bersikap difahami dan diamalkan dengan benar, akan menjadikan masyarakat unggul dan berkembang. Yang ketiga, sesungguhnya Islam itu menempatkan manusia itu sebagus-bagus ciptaan, sebagus-bagus makhluk, karena membawakan nilai-nilai kebaikan universal dan melawan yang sebaliknya. Jadi Islam itu kan ahsanitan, meskipun langsung juga dinyatakan summa rutadnahu as-salafin. Kita akan disapa dengan khairul ummah, kita disapa dengan khairul bariyah, dan yang lain-lain. Insyaallah Islam itu menempatkan itu. Buktinya sekarang ya, dengan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi pun, juga yang namanya kemakmuran itu dinikmati oleh sebagian masyarakat dunia dan sebagian yang lainnya dalam keadaan terlantar. Ketua Jamal Bapak Haji Haris Suprinyo dikait mohon untuk menerima. Kemudian yang 50 diteruskan kepada Panti Asuhan, yang 10 kepada kepala sekolah. Saya kira begitu. Kalau ada tutur kata kamu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Besok Aisyah juga sama-sama. Oh, jadi orang Muhammadiyah itu satu kebanggaannya, perempuan itu dihargai. Paling misalnya kalau ikut tariban wajahnya itu gak boleh, dia itu digunakan. Assalamualaikum.